Oke, kita lanjutkan. Kita sudah mempunyai tampilan window pada Java, dan selalu kita harus memulai di kelas yang ada tulisannya main. Dan jika saya run as Java application, maka saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Dan bagaimana kita bisa mengetahui menu-menu lanjutan? Jika saya berada di Java, di mulai di main class, saya bisa mengeluarkan beberapa menu tambahan dengan cara menekan Ctrl dan spasi. Maka di situ ada menu yang keluar. Dan jika saya masuk ke sini, saya memberikan di bawahnya dan saya tekan Ctrl spasi, maka saya akan mempunyai banyak parameter karena di sini sudah ada import JavaX Swing JFrame. Dan dimulai tadi kita tidak mempunyai banyak pilihan karena kita tidak mengimport apapun. Dan di sini kita bisa memilih banyak hal. Dan kita bisa menuliskan juga umpamanya set. Nah, saya control dan space, spasi. Lalu saya ketikan S, set, dan D. Maka di sini ada set default close operation dan drop target, dan saya memilih ini, klik dua kali untuk memilih. Dan di sini saya sudah mempunyai banyak pilihan, dan jika Anda memilih salah satu dari sini maka pilihan itu yang akan diaktifkan. Jika saya memilih, oke, mungkin maximize vertical, dan saya memberikan titik koma di belakang. Jika saya menuju ke mulai dan run as Java application, oke, di sini tidak bisa. Saya ulang, control spasi set dan default close, lalu saya memilih do nothing on close. Dan jika saya memberikan titik koma lalu saya menuju mulai dan run as Java application, saya mempunyai ini. Dan jika saya klik close, saya tidak akan mendapatkan perintah apapun di sini karena memang do nothing. Dan jika saya memberikan di sini mungkin exit on close, oke, jika saya memberikan ini dan saya menuju mulai dan run as Java application, oke, saya sudah mempunyai ini. Dan jika saya klik maka Java akan tertutup. Oke, dan Anda bisa mencoba banyak hal di sini dengan memberikan kontrol spasi, dan Anda bisa mencoba banyak banyak pilihan, dan Anda bisa mencari semua menu yang ada di sini dengan mencarinya di internet dan bagaimana memfungsikan atau menggunakan dari menu-menu ini. Oke, kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya.